Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa kembali bersama saya Zakir Asfal Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya mendownload aplikasi Streamlabs yang Pro. Ini yang Pro ya guys. Aplikasi ini tidak ada di Play Store. Ada sih di Play Store, tapi tidak sama dengan yang saya download ini. Karena apa? Semua filter-filter yang ada di aplikasi Streamlabs Pro jauh beda dengan yang ada di Play Store, guys. Di aplikasi Streamlabs yang Pro ini, semua filternya sudah bisa dijalankan. Semua efek-efeknya sudah bisa digunakan. Langsung saja ke tutorialnya. Pertama, teman-teman download dulu file yang ada linknya di deskripsi. Setelah teman-teman klik link yang ada di deskripsi, otomatis teman-teman akan diarahkan ke situs yang seperti ini, guys. Langsung saja teman-teman klik unduh. Setelah selesai diunduh, langsung saja teman-teman buka, lalu diinstal. Setelah selesai diinstal, saya tidak mau membukanya dulu. Saya close aja dulu, karena saya mau cek apakah aplikasinya sudah terinstal di HP saya. Nah, ini aplikasinya guys, sudah terinstal aplikasi Streamlabs. Ini yang Pro ini guys. Ini sudah Pro aplikasinya. Langsung saja kita buka. Di sini kita diberikan 3 pilihan untuk loginnya guys. Bisa login dengan Twitch, dan juga bisa login dengan YouTube, dan juga bisa login dengan Facebook. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Saya contohkan saya login dengan YouTube. Kalau kita memilih login dengan YouTube, maka kita akan dimintakan untuk memasukkan Gmail YouTube kita guys. Langsung saja kita masukkan Gmail kita. Kemudian kita masukkan sandinya. Ini Gmail saya harus verifikasi 2 langkah ya guys, karena Gmail saya sudah ada pengamanannya. Mungkin di video ini saya hanya akan membuat sebuah tutorial cara mendownload aplikasinya saja guys. Saya tidak akan membuat bagaimana cara membuat settingan pengaturan aplikasi ini. Mungkin pada kesempatan yang lain saya akan membuat tutorial cara mengatur pengaturan aplikasi Streamlabs. Ikuti saja video saya. Jika seandainya video saya ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.